Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim, "Ma min qaumin yaqa'du fi maq'adin." Tidaklah ada sekelompok orang berduduk di satu majlis, "Yazkuruna Allah." Mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah. Mereka berjamaah. Kecuali hafat bihimul malaikah. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayyarah, malaikat yang mirip seperti mobil, cuma dia bersayap, terbang kemana-mana, hafat akan menghubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana. Nabi SAW mengatakan, "Al-Jannah, Al-Jannah, surga, surga." Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bertanya, "Ma ghanimatu az-zikr atau majalis az-zikr ya Rasulullah?" Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Jannah, Al-Jannah, surga, surga." Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asatidz sudah sangat paham. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah, kebun-kebun surga, farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majlis, majlis zikir, cicipi, jangan cuma nonton. Ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan. Maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafa, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, "Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim." Itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan-pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100 seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun sawit 1000 pohon, itu berapa hektar itu? Jika itu pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, kali 30 hari, kali 60. Kalau kita mau kali-kali, sampai capek-capek sendiri. Maka orang-orang ahli zikir ini, qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya, mau apa aja bisa gak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di kalbunya, Allah kirim. Maka hati-hati yang antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh ya, nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayur. Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta.
Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak ibu, karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga, perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan. Ya. Tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut Tuba. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman naungan pohon-pohon surgawi. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di surau-nya, itu akan ada bayang-bayang pohon Tuba. Ya. Itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu. Karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi, bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah. Tapi ada sosok yang kalbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kalbu seorang mukmin. Qalbul mu'min baitullah. Begitu kata ulama. Qalbu mu'min adalah rumah, tempat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Qalbunya sudah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya? Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustaz dia, dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung qalbu. Nabi mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah. Kebun-kebun surga. Farta'u. Maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majlis, majlis zikir, cicipi, jangan cuma nonton. Ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan. Maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafa, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan-pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100 seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun, kebun sawit 1000 pohon itu berapa hektar itu? Jika itu pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, kali 30 hari, kali 60. Kalau kita mau kali-kali, sampai capek-capek sendiri. Maka orang-orang ahli zikir ini qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya mau apa aja bisa enggak?
Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di kalbunya, Allah kirim. Maka hati-hati yang antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh ya, nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayur. Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta, mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga, perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan. Ya. Tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut Tuba. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman naungan pohon-pohon surgawi. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di surau-nya, itu akan ada bayang-bayang pohon Tuba. Ya. Itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu. Karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi, bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah. Tapi ada sosok yang kalbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kalbu seorang mukmin. Kalbul mukmin baitullah. Begitu kata ulama. Kalbu mukmin adalah rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Kalbunya sudah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya. Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustadz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama kalbu. Fisik ini tergantung kalbu. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, "Inna lillahi malaikatan tawafun." Di riwayat kedua, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula." Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudula. Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atid. Yaltamisuna majalis az-zikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim tapi tal'in, melaknat. Tabdiyah, membidah-bidahkan. Mukhasamah, saling bermusuhan. Ghaibah, menggibah orang. Merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia. Itu bukan majelis yang dicari malaikat ini. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam murabbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir atau dua zikir atau tiga zikir atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil. Dia juga banyak zikir.
Cuma sayang, dia berzikir dengan nafsu, ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat. Jadi malaikat ada yang dipecat. Itu Azazil. Ada yang Harut Marut. Itu baru beberapa kisah malaikat. Masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga, itu juga karena zikir. Jadi jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyaklah zikrullah. Ya. Apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri? Ketenangan dalam jiwa sudah masuk. Berarti sebenarnya sudah pindah alam. Cuma kita masih merasa di sini. Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim, "Ma min qaumin yaq'adu fi maq'adi." Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim, "Ma min qaumin yaq'adu fi maq'adi." Tidaklah ada sekelompok orang berduduk di satu majlis, "Yazkuruna Allah." Mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah. Mereka berjamaah. Kecuali hafat bihimul malaikah. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayyarah, malaikat yang mirip seperti mobil, cuma dia bersayap, terbang kemana-mana, hafat akan menghubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana. Jadi kalau makanya tadi kita buka kajian yang Fatihah, itu cara menghimbau malaikat tadi. Mereka lagi banyak tuh sampai ke atas. Teman tuh nggak lihat kan? Kalau lihat pada kabur paling, pingsan paling. Ya. Ngelihat ada orang bersayap kan pusing. Ya. Apabila mereka ketemu, maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana. Halummu ila hajatikum. Ayo, ini tempat hajatmu. Tempat orang berzikir. Itulah yang disebut ahli zikir itu masyhur di kalangan malaikat. Baru dia masyhur viral di YouTube. Ngapain viral di YouTube kalau enggak masyhur di kalangan malaikat di alam malakut? Jadi channel malakut dulu terkenal, baru channel YouTube. Ya. YouTube enggak masuk ke alam, itu alam maya itu. Tapi kalau malakut di sana ada zikir berlapis-lapis. Sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat itu malaikat zikir semua. Jadi Nabi ketika dinaikkan ke atas, beliau mendengar ada malaikat berzikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Diturunkan jadi zikir pagi sore, jadi zikir yasinan. Jadi kita zikir begitu sedang meniru para malaikat. Maka ini kabar gembira bagi teman-teman sahabat, bapak ibu yang datang ke majelis zikir. Berarti nur malaikat dalam diri kita sudah hidup, sudah aktif. Bedanya kita tidak bersayap, mereka bersayap. Kita masih butuh makan, mereka enggak butuh makan. Ini hari aktif, jam kerja, kita meninggalkan kerjaan untuk mencari makan. Karena ingin memberi makan kepada qalbu dan ruh. Maka Allah bertanya kepada malaikat ketika dia naik. Padahal Allah lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan? Apa jawaban mereka? Yukabbiruna. Mereka sedang memuji engkau. Yumajjiduna. Sedang membesar-besarkan engkau. Yuhalliluna. Sedang mentahlilkan engkau. Itulah dalil tahlilan. Yuhallilun. Mereka bertahlil. Dan tidak disebutkan di hadis itu tahlil mau acara apa bebas. Yang penting tahlil. Mau tahlil lagi kematian, mau kehidupan, mau kelahiran, mau syukuran, terserah. Mau ba'da sholat, di luar sholat, tidak ada pembatasan. Allah tidak membatasi. Kenapa ada orang yang membatasi? Ya. Maka selamat jadi ahli tahlilan. Ya. Bukan hanya bawa berkat. Berkat itu cuma untuk perut.
nama kita disebut-sebut di sana. Apa kata malaikat, si fulan, walaupun dia ngantuk-ngantuk, dia zikir, ya Rabb. Si fulan, dia tinggalkan kerjaan, ya Allah, untuk menghadiri majlis, ya Allah. Si fulan, istrinya ngambek, ya Allah, karena suaminya suka majlis, ya Allah. Si fulan, si fulan, si fulan, itu diadukan semua ke Allah. Disitulah Allah ridho kepada hambanya. Ya, selamat. Selamat antum berpolemik di rumah. Kalau sudah jadi ahli zikir, sudah suka majelis zikir, harus lebih sayang kepada pasangan. Gak boleh galak kalau pulang. Kalau pasangan kita bilang, keluar mulu, jangan diketusin lagi, dia sudah kesepian. Ya, ekspresikan sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Pertanyaan pertama kali kepadanya, ahli zikir harus lebih sayang kepada pasangannya daripada orang yang tidak suka berzikir. Karena Allah mengatakan irhamu fil ard yarhamukum man fis sama, sayangi yang di bumi, sayangi maka engkau akan disayangi yang di langit. Ya, jangan galak-galak sama istri, ya. Ini ibu-ibu, jangan galak-galak sama suami. Kalau perempuan, suaminya minta, "Dek, kamu di rumah," maka yang afdal di rumah. Ya, tapi kalau suami, "Mas, Bang," kalau di sini panggil Bang, ya, "Bang, di rumah aja, Bang." "Sabar, Dek, kan kita udah pasti gak akan nikah, udah gak kemana-mana, Bang. Abang mau cari nur biar tambah sayang sama adek." Gombal. Itu gombalnya Dokter Thohir itu. Lalu bagaimana cara menikmatinya? Kalau ada gelas, ada air, tapi di gelas itu ada kotoran, bisa gak saya menikmati air? Maka cara pertama menikmati zikrullah, bersihkan tempat minumnya. Bersihkan mulut kita, anggota tubuh. Berani gak kalau lagi junub masuk masjid? Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, penulis Hikam, menyebut orang yang lalai zikrullah disebut junub ruhani. Dan itu harus ditobatkan. Astaghfirullah. Istighfarnya bukan dari dosa zahir, istighfarnya dari dosa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang awam menganggap zikir itu sunat, enggak. Kalau bagi ahlul haqiqah, zikir itu wajib. Karena dalilnya wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205, ya. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Berarti lalai itu haram. Lalai itu haram. Maka ulama kita buat teknik zikir. Ada zikir 1000, 100, 1000, 5000, 70000. Sampai zikir tidak ada hitungan lagi. Jadi pertama bersihkan dulu gelasnya. Ya. Kita sebut taubat. Udah bersih, semuanya udah bersih. Tapi makan di rumah orang enggak izin, nikmat enggak? Maka izin dulu, siapa yang punya air ini? Ada. Siapa yang punya zikir ini? Allah. Maka sebelum kita zikir, kita minta izin kepada Allah. Itulah rahasia syukur. Maka setelah tobat, astagfirullah, kirim fatihah kepada Nabi, kepada silsilah yang mengajarkan zikir. Itu adalah cara minta izin. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka dia belum disebut berterima kasih kepada Khalik. Dan sebaik-baik terima kasih adalah alhamdulillah. Afdalud du'a alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat syukur. Sering enggak kirim fatihah untuk guru? Sang Maha Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim untuk beliau. Terkhusus untuk Nabi ditambahkan salawat.
hadirkan, hubungkan kalbu kita dengan kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal kita dengan akal Rasulullah, lisan kita dengan lisan Rasulullah, jasad kita dengan jasad Rasulullah. Hubungkan semua ini disebut rabithah, ikatan rabithatul Muhammadiyah. Ini yang disebut kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, ikut aku. Maka tubuh kita amalnya ikut amal Nabi, akal kita ikut cara fikir Nabi, kalbu kita ikut zikirnya Nabi sallallahu alaihi. Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman ra'a man ra'a man ra'a, sampai 7 kali, 7 marrat. Beruntung yang melihat aku percaya kepadaku, beruntung yang melihat orang yang melihat aku, yang melihat, yang melihat, yang melihat, yang melihat. Jika diteruskan, ini sudah generasi ke 20 sekian atau 30 sekian. Beruntung orang yang memandang, orang yang memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur gurunya bermimpi ketemu Rasulullah. Syukur-syukur gurunya diizinkan memandang Rasulullah dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan jaga. Maka antum pandang dia, sungguh tuba, beruntunglah orang itu. Itulah rabithah hakiki. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man awliya Allah?" Siapakah kekasih Allah? Beliau menjawab, "Man idza ru'u dzukirullah." Orang yang jika engkau pandang membuat engkau mengingat Allah. Itulah dalil rabithah terkuat. Hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis Abu Nu'aim, Tabarani, Hakim, dan hadisnya sahih. Kita pandang dia, kita ingat-ingat dia, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika punya guru begitu, pastikan guru itu seorang wali Allah. Ya. Seorang wali wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang pakai pakaian seperti saya ini. Pakai begini bisa siapa saja. Tapi kalau kita kenang dia, kalam-kalamnya, sikapnya, ahwal-ahwalnya, akan membuat kita pindah melihat alam, menjadi melihat yang menciptakan alam. Apa maksud hadis ini? Kalau berzikir mau nikmat harus punya guru. Ya. Harus punya guru. Ada yang pernah kursus bahasa Inggris 1 tahun lewat YouTube, enggak bisa-bisa. Ya. Tapi kalau dia belajar kepada guru bahasa Inggris, cukup 40 hari dia langsung bisa ngomong. Minimal ngomong I love you. Ya, thank you. Pasti ada yang bisa dia serap kalau dia berguru. Maka berzikir itu jangan hanya lewat YouTube. Carilah guru di tempat kita yang ahli zikrullah. Ya. Sudah berapa tuh? Pertama taubat, kedua izin dengan cara bersyukur, terima, kita berterima kasih kirim. Yang ketiga tadi solawat. Yang keempat itu meluruskan niat. Niat itu tergantung kenal kepada yang dizikirkan. Jika kenal kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat, kita akan zikir karena dia layak dizikirkan. Tapi kebanyakan orang awam kenal Allah, Allah itu tempat ngadu, boleh. Allah ini tempat menunaikan semua hajat, boleh. Tapi itu awam. Orang awam itu kalau dia zikir cuma karena ada hajat, enggak ada hajat dia enggak zikir. Padahal kita setiap saat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi hidup susah, dompet lagi tipis, itu kencang baca selawatnya. Ya. Kencang tahajudnya. Bahkan salat duhanya kencang. Padahal tidak ada hadis mengenai salat duha melancarkan rezeki. Yang ada cuma orang yang sholat 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari.
Ulama kita beda pendapat, ini sholat apa ini? Sholat syuruk apa sholat duha? Ya, benar Ustaz ya? Man sholat arba'an, yang sholat 4 rakaat di awal hari, ya, kafahullah, Allah cukupkan hajatnya sampai sore hari. Hajat kita kepada Allah hajat apa? Hajat zahir atau hajat batin? Lebih banyak hajat yang mana? Jangan-jangan zahir. Maka datang ke Ustaz Tohir. Ustaz Tohir, doain ya bisa beli mobil. Jadi ke Ustaz itu minta doa beli mobil. Benar ya? Datang ke Kiai, Pak Kiai doain anak saya sakit. Semuanya fisik. Pak Kiai doain saya lagi banyak utang, semoga bisa bayar hutang. Jadi Kiai ini, karena dia simbol-simbol Allah di muka bumi, maka jadi tempat mengadu orang-orang untuk usulan fulus. Karena dia minta jodoh. Ustaz Tohir diminta. Ustaz, nikah ya aneh Ustaz. Loh, salah Ustaz. Tolong doakan saya, semoga dapat jodoh. Kenapa minta ke Ustaz? Karena Ustaz ini dipercaya dekat kepada Allah. Padahal Ustaz enggak ngerasa dekat juga. Ustaznya ada Ustaz lagi di belakang dia. Sekarang coba kalau datang ke guru, enggak nanya begitu. Nanyanya gimana? Ustaz, tolong bimbing saya supaya sholat khusyuk. Ustaz dia bingung, sholat gua juga belum khusyuk. Ustaz bimbing saya untuk menjadi ahlullah. Gitu kalau datang ke Ustaz. Berarti niatnya sudah sahih. Itulah yang disebut ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau tujuanku. Berarti tujuan zikir bukan pengen sakti, bukan pengen dapat duit banyak, bukan juga pengen cari ketenangan, bukan pengen cari khusyuk, enggak. Nanti antum zikir enggak khusyuk, enggak mau zikir lagi. Ya. Jadi jangan belajar zikir karena pengen ini. Zikir itu karena supaya Allah ridha. Ridha artinya rela. Yang penting Allah rela sama kita. Allah kalau sudah ridha, hamba-Nya ini pendosa dimaafkan. Tapi kalau Allah belum ridha walaupun antum itu sholat sehari 700 rakaat, itu tidak diterima. Kok bisa begitu? Karena Allah belum ridha, kan yang dipandang Allah kalbunya. Jadi baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi itu penting. Disebut tashihun niyah, meluruskan niat. Kami kalau dulu belajar hadis, belajar Quran, ada namanya adab hamil Al-Quran atau adab talibil hadis, adab belajar santri Quran, santri hadis. Nomor pertamanya apa? Tashihun, meluruskan niat. Tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis, waktu belajar zikrullah. Guru saya bilang meluruskan niat. Dulu belajar hadis enggak, belajar-belajar aja. Walaupun kita diajarkan adab-adabnya, tapi tidak diajarkan melafazkannya. Diajarkan guru zikir, nikmat tidak nikmat ridha. Khusyuk tidak khusyuk tetap ridha. Bisa enggak begitu? Zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat. Kenapa zikir tidak terasa nikmat? Az-zikru syifaa. Zikir itu obat. Obat itu untuk yang berpenyakit. Obat itu murrun wala hulwun. Obat itu pasti pahit, tidak manis. Benar, obat manis pahit. Yang manis itu obat demam anak-anak tuh. Apa namanya? Wah, antum iklan. Tapi obat orang dewasa pahit atau manis? Pahit. Mau mengobati kalbu? Maka nikmati pahitnya zikrullah. Nikmati pahitnya tahajud.
orang tidur kita bangun. Nikmati pahitnya sedekah. Itu bertengkar loh dalam hati. Coba antum sedekah, bertengkar di hati. Kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Enggak. Sih. Enggak sih. Pasti begitu tengkar. Udah megang tasbih. Datang syaitan. Bid'ah. Setan tuh. Ada yang merasa tat ya? Udah jalan tasbihnya subhanallah, subhanallah. Tahu-tahu handphone bunyi. Terganggu lagi. Maka tips menikmati zikir. Apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na 'alaik. Tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone. Ya? Matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih. Kalau lagi zikir, dia di-off-kan dulu sebentar. Ya? Di-off-kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ajak wahai akal pikiranku, bersaksilah tiada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatkan akal kita, syahadatkan kalbu kita, baru zikir. Nah, ini paling kunci. Setelah tadi meluruskan niat, kembali ke depan. Syahadatkan diri kita sebelum mau zikir, mau sholat, mau sedekah, mau apa aja, syahadatkan dulu. Siapa tahu ketika kita selesai sholat, terus kita keluar, terus kita mau sholat lagi, pernah terjebak kepada kekufuran, kufur yang tidak terlihat. Maka kita syahadatkan dulu pikiran ini, kalbu ini, tubuh ini, baru kita masuk lagi ke alam zikrullah. Ya, jadi sudah berapa? 5 ya. Bisa diulang. 1 tobat. 2 syukur. Pertama syukur kepada makhluk, kirim alfa. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu ada alhamdulillah di dalamnya. Alhamdulillah adalah afdalud doa, afdalus syukur. Syukur tertinggi, doa terhebat. Terus selawat. Kenapa selawat? Yang membuat kita bisa zikir sekarang Nabi bukan? Kalau Nabi enggak ajarkan, bisa enggak kita? Jadi sombong sekali kalau ada orang zikir tidak bersolawat. Inilah perbedaan antara Jibril dengan Azazil. Itulah beda antara Nabi Muhammad dan Iblis. Itulah beda antara mukmin dengan kafir. Dia bersolawat. Ya? Banyak-banyak solawat. Kalau bukan karena solawat, zikir kita enggak diangkat. Solat kita yang enggak khusyuk itu enggak akan diterima. Ada yang khusyuk salat zuhur tadi? Khusyuk apa kusut? Kusut. Jujur aja lah. Itu salat antum masih diangkat karena ada selawat di belakangnya. Jangan debat lagi pakai sedina enggak pakai sedina. Gagal fokus namanya. Ya. Selawat aja. Ini mau selawat debat dulu dalam badan. Pakai sedina enggak ya? Orang lagi salat masih debat. Kita udah ada di hadapan musuh nih. Mau pakai jurus apa nih? Gak ada kalau sudah mau pergi perang. Sholat itu berperang dengan syaitan, dengan diri sendiri. Jangan pakai teori macam-macam, langsung. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqah, zikrullah silahul muridi. Zikir kepada Allah adalah senjata para murid. Udah punya senjata belum? Udah pernah dikasih sama guru dulu? Dikasih ijazah, ditalkin, diasah gak? Udah diasah, udah dilatihkan belum? Pertama dihunjam dulu ke jantung kita, ya, diarahkan juga ke bagian-bagian yang lain. Itu latihan sebenarnya. Latihan mengelola jurus-jurus zikrullah, langkah-langkah zikrullah di dalam diri, supaya denyut jantung dia juga berdenyut, nafas naik dia juga dihirup, nafas keluar dia juga ikut keluar. Baru benar nanti ketemu Dajjal aman. Ini ketemu mau latihan sama Dajjal, latihan panahan ini gak cukup. Itu panahnya patah duluan sebelum nyampe.
Sekarang kalau mau latihan panahan, latihan aja. Jangan niat mau perang sama Dajjal, enggak cukup. Mau perang sama Dajjal, latihannya, latihan ma'rifatullah. Latihan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka main panahnya juga harus dengan zikrullah. Coba nih, yang suka main panahan. Kena ke hampir ke tengah. Ada perasaan girang? Pasti. Itu karena manahnya enggak nyebut nama Allah. Ada torikot memanah. Ya, main manah-manah aja antum ya. Berkuda juga ada. Itu benar, nanti di akhir zaman perang itu perang fisik. Semuanya fisik. Tapi bukan di fisik itu intinya. Intinya ada di dalam non fisik, rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Muaz, "Wahai Muaz, tiadalah ma min amalin anja, tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang lebih hebat amalan itu daripada zikrullah." Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad.